peluang awal buat JDT. Tolakan sedikit kuat untuk Arif, dikawal dengan sempurna. Masa lagi Arif Aiman, satu lambungan dan mudah. Jaringan yang pertama dari Backson. Seawal minit yang ketiga, yang merobek pintu gol lawan. Kita dapat jangkakan itu yang akan berlaku. Tiga minit awal, satu gol. Gerakan individu daripada Arif Aiman yang membuat crossing ataupun sampai terus kebakar di bahagian pampus. Besen, kita dapat lihat jadikan 1-2 terlebih dahulu berlaku. Besen membuat kepada Arif Aiman. Kali ini dia berpeluang untuk meletakkan diri tirikan dua jaringan. Ternyata akan menjadi satu malam yang panjang bagi penjaga gol berusia 25 tahun itu. Ya, dapat lihat start daripada Besen cukup baik. Sempakan penalti ketika berdepan dengan Perak. Ada melangkah menghantar bola ke sebelah kiri Akhir Razak yang melayangkan badan di sebelah kanannya. Minit yang ke-27. Segala-galanya nampak memihak kepada juara bertahan ini. Ya, kali ini cukup berbeza. Ya, draw. Robin, Fernando Forestieri telah memisah sedia dari Fernando Forestieri. Gol, walaupun keadaan yang sebenarnya boleh untuk clearance awal dilakukan. 1-0 yang dimiliki oleh Robin ke tengah takutkan Fernando Forestieri. Namun, Diego Santos menekan sedikit. Tentukan pemain paling hampir adalah Osman Mane yang tertampak secara serbuk. Bukan. Masih lagi diri di menekan Nek. Bagaimana peluang kali ini? Peluang terbuka luas. Jaringan yang kedua. Sony Ahmad. Pada ketiga. Clearance yang lebih perlu dilakukan lebih jauh. Tidak jauh untuk berlaku macam ini. Dan datang kembali mungkin second ball berlaku. Dan tadi sekali pada minggu juga mula dilakukan di bahagian safety di kawasan tengah. Jadi amat berada betul-betul di bahagian yang belakang untuk cuba bola. Selamat dari Arif Aiman. Untuk jangan yang ketiga mudah. Dan JDT di depan. Tantangan jangan yang ketiga. Dan pilihan tapi sempatkan pilihan ini cukup ramai ada kembali dari Diego berebut nanti ya dia SD tetapi diberikan kepada pemain muda sebab mencari dan Dennis dengan Dennis tak pernah keluar bagi JDT masih lagi di atas dan belakang wah Kondok sebab sebuah ramai itu untuk melakukan gerakan ini Arif bagi Dennis angkatan ke tengah rebound dan Dennis masuk untuk setting kepada Robin Hong yang melihat laluan bola tersebut di hadapan Diego hari ini kesempatan dia memang kuat dan lagi tidak sempat dengan aku sama JDT dan Francis Syafiq Ahmad mereka meraihkan jaringan yang kelima untuk mengesahkan kemarahan mereka ke batas perlahan terapi. Kebijakan pemerintah selaku Inggris mudah-mudahan pemerintah menurunkan baik ke start daripada kita. Di sini untuk Selangor, hebatan yang terkena Aaron. Lepas, Forestieri mendepankan penalty check. 2-1, tolakan kepada Arif Aiman. Masuk dalam kesan penalti yang Arif Aiman. Meletakkan JDT di depan. Kelihatan berlaku daripada sepakat biru dan Arif Aiman hilang dalam tempoh 20 minit sebelum dia menarikan gol. Sebesar dia masuk ke dalam, dapat lihat cikikan dan tidak berjaya membukakan larian tersebut. Ya. Ini kelebihan Arif Aiman. Ya, hilang bola. Empat setengah. Aiman, ruang untuk dirinya. Percubaan gol yang kedua, dua try, dua gol
tugasnya cukup mudah. Kita lihat bagaimana dia pegang bola, dia tolak ke depan, mencari ruang dan kemudiannya meledak. Dikeremoni oleh pemain-pemain, selari tersenyum gembira. Sini Arif Aiman, ya gol berlaskas. Bukan dari yang kedua masuk tadi. Sedikit kurang dan akhirnya dihukum. Ya kalau dilihat pergerakan itu berlaku dengan cukup mudah. Maksudnya diri yang masuk di sebelah kiri antara daripada Polisari. Abang Zain juga bukan sendiri yang tidak jauh. Atau bawa trofi ini untuk diraihkan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Bagi pengesahan untuk Johor Darul Tasik. Ujulan selaku juara. Dan FA 2023. Satu lagi kejayaan yang akan terus tercatat untuk Sat Harimau Selatan. Di mana menyaksikan Johor Darul Tasik yang akhirnya memiliki kelebihan besar berada di puncak persaingan Liga Super. Dan ini, hari ini, malam ini, detik di mana mereka meraihkan kejuaraan yang ketiga. Models popping bottles.